Halo co friends. Pada soal ini kita diberikan koordinat titik P, Q, dan R. Kita akan menggambarkan koordinat titik-titik tersebut. Kemudian kita akan menentukan titik koordinat S sehingga PQRS akan membentuk suatu bangun. Nah, kita gambarkan koordinat titik-titiknya pada bidang kartesius terlebih dahulu. Misalkan kita punya bidang Kartesiusnya seperti ini, yang mana pada koordinat titik ini biasanya berbentuk x, y. Jadi yang di urutan depan ini adalah nilai untuk x-nya dan di urutan setelahnya adalah nilai untuk y-nya, yaitu ini x-nya adalah nilai-nilai yang ada pada sumbu x dan y-nya di sini adalah nilai-nilai pada sumbu y. Sehingga untuk titik P, kita lihat di sini pada sumbu x nilainya adalah 3 dan pada sumbu y nilainya adalah 6. Kita akan peroleh titik P-nya ada di sini, yang mana pada sumbu x nilainya adalah 3 dan pada sumbu y nilainya adalah 6. Ini adalah titik P. Selanjutnya untuk titik Q. Pada sumbu x nilainya adalah min -2 dan pada sumbu y nilainya adalah 6. Kita akan peroleh titik Q-nya ada di sini. Selanjutnya untuk titik R pada sumbu x nilainya adalah min -2 dan pada sumbu y nilainya adalah 2. Kita akan peroleh titik R-nya ada di sini. Nah, kalau kita hubungkan ketiga titik ini, yang mana di sini kita hubungkan P dengan Q, kemudian Q dengan R, kita akan peroleh dua sisi untuk PQRS-nya. Nah, PQRS berarti ini adalah suatu segi empat, yang mana kalau kita lihat di sini, ini adalah sudut siku-siku sebab garis yang ini tegak lurus terhadap garis yang ini. Nah, untuk segi 4 yang salah satu sudutnya bisa kita pastikan adalah 90 derajat adalah persegi atau persegi panjang. Oleh karena persegi juga termasuk persegi panjang yang setiap sisinya sama panjang, kita bisa membentuk PQRS-nya ini adalah suatu persegi panjang. Berarti titik S-nya kita akan letakkan sehingga PQRS adalah suatu persegi panjang. Nah, untuk yang letak pada sumbu X-nya, ini sama, yaitu Q dan R, yaitu sama-sama di min 2, berarti P-nya ini akan sama dengan S, letaknya pada sumbu X-nya. Nah, karena P ini terletak di 3, pada sumbu x maka s-nya juga terletak di 3 pada sumbu x. Lalu untuk posisi di sumbu y-nya kita lihat Q Ki dan P sama-sama di 6 sehingga R-nya yang akan sama dengan S yaitu di 2. Jadi titik S-nya ini pada sumbu x nilainya 3 dan pada sumbu y nilainya adalah 2. Kita akan punya titik S-nya ada di sini. Nah, kalau kita hubungkan lagi P dengan S serta R dengan S, kita akan peroleh persegi panjang PQRS. Jadi, PQRS ini membentuk bangun persegi panjang. Selanjutnya untuk diagonal PR, berarti bisa kita hubungkan P dengan R-nya. Di sini kita akan lihat ada segitiga PRS. Yang mana di sini kita bisa menghitung panjang PS-nya, yang mana setiap kita lewati satu petak berarti satu satuan. Ini satu satuan, satu satuan, satu satuan, dan satu satuan jadi satu, dua, tiga, empat, sehingga PS-nya bisa kita tulis sama dengan empat satuan. Selanjutnya kita juga bisa menentukan panjang RS-nya, setiap ke kanan dari R, ini akan berjarak satu satuan juga untuk per petaknya. Jadi kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini RS-nya sama dengan 5 satuan. Nah, kita bisa menghitung panjang PR berdasarkan teorema Pitagoras. Sebab pada persegi panjang, kita tahu setiap sudutnya adalah 90 derajat. Jadi ini juga 90 derajat sehingga kita akan peroleh PRS adalah segitiga siku-siku. Kita akan peroleh di sini PR sama dengan akar dari PS yaitu 4 kita kuadratkan PS kuadrat jadinya ditambah RS kuadrat di sini RS nya 5 jadi 5 kuadrat. Berarti ini sama dengan akar 4 kuadrat 4 dikali 4 yaitu 16. Ditambah 5 dikali 5 adalah 25 Berarti ini sama dengan akar dari 41 Sehingga PR-nya sama dengan akar 41 satuan Selanjutnya kita hitung yang QR Oleh karena ini adalah persegi panjang Maka QR ini panjangnya sama dengan PS Yaitu sama dengan 4 satuan. Selanjutnya tinggal kita hitung saja luas PKRS-nya. Rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar, yang mana dapat kita katakan panjangnya adalah PS dan lebarnya adalah RS. Jadi, luas PKRS-nya adalah 4 dikali 5 yaitu 20 satuan luas. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.